Oke, selamat siang ya. Selamat siang yang sudah menonton. Selamat siang. Siang. Iki lho arep mlete, yo arep mlete. Wes ta. Bukan saya, guys. Oke, ini bukan sih. Aku adalah kekuatan. Ini. Oh. Ya, yeah, ya. Yeah. Oke, langsung saja di band Kaja sama Martis ini ya. Kaja Martis. Respek ya, respek Martis. Iya sih. Emang tadi kajanya itu ya. Emang tadi kaja sering dipakai enggak sih? Kaja loh, dipakai tadi. Banyak loh. Iya kan? Tadi kaja dipakai ya? Iya, dipakai terus. SMP 5 tadi ada yang pakai. Oh, aku belum pernah lihat sih. Tapi ini yang ngeband. Oh, iya sih SMP 5 ya. Ini beda. Oke, sekarang match ini sih dimulai sama SMP 15 sama Matat ya, yang menang tadi awal. Ngelawan yang menang tadi ya, dua tadi. Dua. Oh, Joy sama Frederick langsung di band. Ini mumpung kedua tim belum ada info ya, yang hypernya bakal main apa terus ini. Oke, langsung ambil lampu-lampu. Lampu-lampu first pick di sini. Always lampu-lampu. Asik gak sih lampu-lampunya 15 ini? Asik. Aduh, asik banget sih. Apalagi yang pakai AZ-Tier S. Itu ganti dong, jangan S tapi SSR. SSR apa tuh? Oh, langsung Valen saja diambil kan. Ini respeknya bagus banget sih. Bagus sih, langsung antara Faramis ya, langsung ngambil ke Valen. Iya. Sustain banget. Ya, bagus sih ini. Fredrin Ben. Oke, enggak ada Fredrin ya di match kali. Apakah ini. Apakah Hyperjin di sini akan menggendong timnya? Claude. Oke, Claude. Tadi Claude di band terus ya. Iya, sekarang Claude-nya dilepas. Ya, dilepas. Dipakai. Iya, oke, Patrick. Tadi Patrick dari SMP 44 juga bagus. Iya, Haikal apalagi ya ini ya. Alwes. Oh, enggak jadi ya, langsung. Haikal ini selalu pakai Patrick sih. Oke, ini delay yuk, delay. Ya. Faramis. Patrick sama Claudio over lebih sustain ke Patrick ya early game. Oh iya, oh ini Ben Lolita. Jadi dia tahu ya kayak dia bakal pick Patrick. Jadi dia bakal ke Ben yang aman-aman ya Ben Lolita. Ya benar sekali. Apakah mereka akan ban Patrick? Harusnya enggak tahu ya, soalnya kan Patrick enggak mungkin lah. Iya, kayak kan ke minus info dan lain-lain. Beneran loh. Beneran loh. Beneran. Patrick di ban CBB. CBB. Apaan tuh? CBB langsung di pick ya Haikal menggunakan dengan clean. SMP 15 ini makronya besar ya, kayak mereka nge-ban Lolita biar Patricknya enggak bisa ngulti snipernya. Jadi mereka langsung nge-ban Patricknya aja. Iya, bener. Terus langsung respect tadi pas SMP 44 ngambil ini ya. Iya, ngambil Faramis. Ini 15 bahaya sih ini sih. Respect banget itu iya, timnya. Itu sih. Apa sulit sih? Buat SMP 15 ya. Sulit sih ini, sulit. Sulit nih. Pak Kuitonya skin Manny Pacquiao. Pak Kuito baru di pick sekali ya. Iya, baru ini loh. Baru ini. Di dari week 1 itu belum ada yang ngepick. Ini Pak Kuito juga habis dibuff kan akhir-akhir ini, jadi bagus deh. Iya, skill 2-nya ya nambah itu 45% damage reduction. Kita akan melihat keasikan pada match kali ini. Aduh, asik sekali. Match yang paling asik. Kerasin banget, kerasin. Oke, Grog di sini untuk sustain. Grog buat apa ya? Grog kurang efektif enggak sih buat ngelawan Cloud ya? Apalagi ditambah sama Akai ya. Harusnya jangan Grog sih, lebih ke arah apa ya? Glue. Ya, glue bagus. Apalagi glue bisa. Berga. Nah, kalau enggak glue apalagi ya? Yang glue ya? Izong. Edit. Tank sih edit. Edit kalau enggak itu sih ngambil apa ya? Kufra juga bagus. Tapi Atlas enggak. Nah, Atlas enggak. Halo. Ya, halo. Tebel kan? Halo, XB bisa. Mumpung ada carry. Nah, nice, cocok. Carry enggak pernah dipick sekarang. Kenapa ya? Iya, untuk week ini carry belum kelihatan. Meskipun di rank jarang. Ya, belum tahu sih. Mungkin habis di nerf atau apa? Oh iya, tadi Melissa harusnya juga bisa sih Melissa. Melissa, nih. Iya. Kenapa enggak ngepick Melissa ya? Mungkin hero powernya dari SMP 44 ini kurang ya. Oh iya, mungkin hero powernya kan sedikit juga. Terus hero power 15 kan juga beda ya. Ya, benar sekali. Kini. Kan kecuali pro kayak pro MPL kan pasti enggak akan mereka semua bisa. Oke, welcome to MPL Legend of Show. Oke, kita welcome to Land of Dawn ya.
Langsung saja kita memasuki match pertama dari game keempat di hari ini. Dari kedua tim langsung sama-sama start blue buff di sini. Tiga orang sama empat orang ya. Oh, ini SMP 15 selalu mandiri, dibantu sama empat orang enggak sih? Enggak sih. Iya, untuk 15 ini dia selalu dibantu terus tinggal dari awal ditinggal dia. Sendirian. Dia mah di sendiri sih. Iya, Mas, beda konteks, Mas. Bentar, Mas. Terus ini untuk clean-nya harusnya clean bisa menang sih ngelawan Claude. Valen ini kalau masalah pok-pok hero sakit banget loh. Iya, bagus sih buat awal-awal ya. Oh. Apa kan mengkontes Pokemon sepertinya ya sih. Pokemon Red didapatkan Cret. Nah. Wah, Red digunakan. Dapat dapat sama itu ya. Dapat sama Yin. Dapat Yin. Sekarat loh, apa kan mati? Oke, flicker dilakukan dua flicker. Dua flicker terbuang saja tidak melakukan first blood di sini. Tidak terpick off tapi dua flicker hilang dari SMP 15. Tidak ada first blood di sini. Jadi sayang banget sih. Sumpah sayang banget. Iya. Wah, ini sudah tahu dari posisinya Cloud jadi langsung dipok aja. Apa kan mencoba mengambil. Oh, dia ini bagus sih untuk Cloud-nya. Dia maksain maju. Oh. Pinter banget gak sih tadi Cloud? Iya, mancing. Pinter. Jadi dia ngeluarin skill 2 di situ, terus habis itu nanti kayak terpancing dia bakal maju atau enggak. Ada Paku itu di situ ya, iya, yang standby. Ilmu yang bisa dimanfaatkan. Oke, di sini apa kan terpick off? Oke, termasuk kali ini ya. Oh, ternyata langsung saya di pick off. Sorok. Oh, terjadi war. Jarak bottom lane kali ini. Tapi sayang sekali 4 lawan 3. Tapi belum ada yang terpick off. Masih santai-santai ya tamainya. Turtle muncul pada Turtle menit 2. Awal ya. Turtle pertama muncul di line of zone kali ini. Apakah coba di kontes oleh kedua tim. 915 dengan 44. Wah, harusnya ini untuk kontesnya menang Paku itu. Paku itu gak ada follow up yang lebih. Masih mau lebih. Paku itu mau kemana? Ada 3 orang. Menyepit 2 orang. Tidak menyebut siapapun di sini grognya dengan saya tembok meng-cancel ulti Akai. Full ulti dikeluarkan. Terpick off oleh Valen di sini. Grognya apakah di pick off oleh Akai? Masih bisa survive ke belakang ternyata. Berhasil terpick off down kali ini, enggak bisa pulang ya. Kurang nih ke belakang. Ya, ini ternyata belum ada yang mau turtle ya. Mungkin karena tadi matinya Paku itu sih. Terus warnya pecah juga. Iya, benar sekali. Terus. Enggak out, Yun. Enggak masuk, Pak. Kurang. Tes. Oke, masuk. Udah. Oke, turtle kedua ya langsung. Enggak, pertama. Oh. Cuman belum ada yang nge-pick up turtle. Belum. Iya. Belum ada yang ngecicil, baru ini cicil-cicil aja di sini. Iya, masih mencoba nyicil. Lapu-lapunya sudah ulti. Ultimate habis ya. No, NU. Siapa di sini Nuretri? Tapi di sini Yinya apakah? Oh, Yinya ikut ya? Kayaknya ini pertukaran baru untuk kontes deh. Iya, langsung dikontesin aja 4 orang. Oke, Retri dapatkan siapa kali ini? Yinya mendapatkan turtle pertama untuk retribution-nya. Iya, grognya di area belakang. Grognya mendapatkan 2 orang. Cool altar telah dikeluarkan. Valentina copy ulti, cool altar. Masih bisa bertahan, tidak bisa, SMP 15 harus tertake down ke belakang. 3 orang berhasil di pick off oleh SMP 44. Oke, kali ini Paku itu, Yin-nya di sini. Yin, membayang-bayangi ya. Dan ini untuk SMP 44 ini bagus Yin-nya sih. Yin-nya selalu itu, mungkin rada susah juga aku nampak. Oh, tercicil Paku itu, mengeluarkan skill, tapi sayang sekali. Kali ini buang skill. Oke, di sini Cloud-nya di zoning. Cloud-nya kasihan ya dari tadi. Iya, dia di zoning karena dia zoning terus loh. Kalah zero power sih sama Clean. Iya, dia harus menggunakan blazing duet juga ingin menghasilkan million. Tapi biasanya ada itu, tapi sayang sekali Akai tidak bisa kemana-mana. Langsung terdorong saja oleh Grog di sini. Oke. Dimakan oleh Clean di sini. Tapi sayang sekali yang nge-kill Grog-nya ya. Jadinya dapat assist. Tapi untung sih walau dapat assist. Mencoba dirusuh, apakah akan langsung dirusuh? Net buff-nya diambil ya. Paku itu di zoning oleh digunakan. Paku itu mencicil. Brok di sini. Ada di ward di area mid. Penalty zone di area mid. Ingin mengambil Paku itu kali ini. Masih bisa ter backup.
Kolamnya masih cukup. Altarnya membekam. Habis dua altar masih bisa bertahan. Blessing 2 digunakan. Berhasil mempick off. Blessing 2-nya ini pun siapa dia? Enggak tahu mau parah mana. Mana mundur tadi. Iya. Belum ada damage mungkin ya. Oh, tertura di area mid dihancurkan dengan mudahnya ya. Tanpa perlawanan. Ada sih tadi perlawanan. Oke, mencoba turret di area bawah, berhasil terpick, outer turret di area bawah. Oke, kali ini, oh masih mencicil-cicil paku itu, mau men-set artifact yang sekali, dijaga oleh Trisila. Oke, turtle kedua ya, baru muncul. Di menit 5, karena tadi, coba menyicil grok, karena di sini groknya lumayan tebal. Ada zoning ke area-area blue bug di sini. Pak Witonya di zoning terus. Yinya, oh, ternyata red tree digunakan oleh Pak Wito, nampaknya tidak ingin kontes ya di sini. Iya. Wow. Keluarkan Pak Wito, penalti zone terkena labu-labu. Masih bisa flicker ke belakang. Menggunakan flicker hilang, bahkan Akai ke depan tidak ada follow up yang banyak dari Akai. Ada harus apa ini dengan SMP 15? Mungkin nanti mainnya late game sih, mereka nunggu cloud-nya. Cloud-nya butuh item sih. Oh enggak ya, hampir. Kayaknya di sini miskin ya ini cloud-nya. Iya. Karena tadi di zoning hampir. Wow, kurang siapa yang di bawah itu? Lapu-lapu. Oke. Berhasil di pick up lapu-lapu. Lapu-lapu diambil lagi ya, diculik ke universe lain. Ini susah sih, misal apalagi mereka sudah ketinggalan hampir berapa gol nih? 6.000 ya? 8 atau 16 8.000. 8. Mereka wow, penalti zone kekalahan. Heavy spin menjepit dari slot. Tidak bisa kemana-mana kali ini. Saya harus mundur ke belakang. Wow, tadi enggak ada flicker ya. Kalau ada flicker bisa bahaya tuh kill-nya. Iya, karena stun dari labu-labu ya. Iya, apalagi BKM-nya kan banyak. Di sini untuk cloud masih level 8. Oke, kali ini grok lagi dan lagi ya di zoning oleh baby face di sini. Gak mau ngelepas loh. Groknya main kasar bayangin. Dapat groknya, didapatkan oleh grok di sini. Blue buff. Paku itu tidak menyadari adanya grok. Baby face ini tengil ya, baby face dia ini. Dia sudah ngonan red tree juga, tapi sayang sekali ya. Ditemeni loh buff-nya tadi itu sama baby face. Paku itu beruntung sekali ya. Untuk gold tuh belum ada yang nyentuh 5.000 sih dari tim. Oke, ground-nya masih rusuh. Apakah masih ground-nya rusuh, tidak dapatkan red buff kali ini. Wah, ini turret-nya udah hancur sih 3 lane dari inner turret, dari outer turret. Jadi mereka harus lebih was-was. Harus bisa menggunakan magic sentry dengan baik sih. Benar, ditahan ya kalau bisa. Iya sih, harus. Ada lord soalnya. Magic sentry belum keluar kali ini. Ini Yinya udah mulai lord langsung sih. Yinya sedang melakukan lord di area atas. Apakah di kontes? Free lord mungkin, gak bakal di kontes sih. Harusnya free. Tuh. Soalnya udah tim-timnya udah di zoning di area depan, gak bakal ada yang kena. Evisin menyepit Paramis, latarnya terkeluarkan. Masih bertahan. Akai mau kemana? Terkena penalti zone. Pecah kali ini. Blazing 2-nya tidak mengenai siapa-siapa. Tidak ada damage dari Clouden. Clouden on damage. 4 orang langsung terpick off di area mid sedalam sekejap. Sinya tidak ada damage di sini ya guys ya. Cloudennya butuh item, butuh gold yang lebih. Apa yang dilakukan AZTRS kali ini? Wah, mau terpick off aku itu. Baby Fest take down. Mungkin Nebe ya niatnya, Nebe Tower. Pintar sekali loh itu. Sehingga Yinnya tidak mati ya. Benar. Oke, aduh, jadi sekali Pak Wito ngapain. Oke, flicker di bas flicker. Oh. Flicker di bas flicker ya guys ya, bukan tinju di bas tinju. Tapi sini harus manfaat cloud, tapi cloud belum ada damage. Cloudnya menuju ke arah tengah, masih bisa menahan. Akainya berhasil di pick off. Blazing Duet belum ada. Oke, apakah terjadi end di arah ini? Blazing Duet ke belakang. Masih bertahan.
gue altarnya pecah kali ini. Altar take down ya guys ya di sini. Ya ampun, Valen kocak Valen. Aduh, ini harus berhati-hati sih untuk 15. Cloudnya di sini tampak kebingungan loh. Enggak tahu arahnya kemana. Kali ini. Fokus clean-nya, fokus tower. Clean-nya, fokus tower saja. Apa yang terjadi di sini sama SMP 15? Salah lagi underperform. Ada kesalahan kayaknya di SMP 15 ini ya. Aduh, ini predik dari apa ya? Prediknya lumayan. Iya, tadi beneran SMP, aku kira SMP 15 ya tadi. Iya, tapi ternyata berhasil kebalik sama SMP 44. Oke, dari lihat dari segi item. Wah, di sini sih nyabus justru yang MVP ya. Iya, tapi sinya bisa mendapatkan 2 item, sedangkan yang lain cuman oh ini akhirnya ada 2 ya, tapi dia belum jadiin sepatu. Ya baru satu semua ini 10 iya. Menit loh, cepet ya, 10 loh. 10 menit, hanya 10 menit end. Cepet banget loh. Masuk game yang cepat, mungkin bisa ditingkat lagi sih untuk SMP 15, dari mana game-game sebelum yang asik gitu ya. Iya. Tapi kenapa dengan siang hari ini? Masih snowball banget ini ya. Dari SMP 44, SMP 44 ya. Iya. Snowball ya, banget ya. Ini ya. Mungkin segitu aja sih ya. Oke, stay tune ya guys ya, kita akan lanjut ke match kedua dari pertandingan antara SMP 15 menawan SMP 44. Ya, oh, see you. Tunggu sih, see you and goodbye.